Halo semuanya, masih dengan saya Dan. Hari ini kita akan belajar prinsip teleskoping ya. Soalnya sebagai berikut. Hitunglah nilai dari 1/2 tambah 1/6 tambah 1/12 tambah 1/20 tambah titik-titik-titik tambah 1/10.100. Titik-titik di sini berarti lanjut terus ya sampai 1/10.100. Ya, langsung kita jawab. Ini kotak-kotaknya sudah saya siapkan, tinggal saya isi aja. Jadi kita ubah 1/2 ini menjadi bentuk perkalian. Jadi 2 itu berapa kali berapa, 6 itu berapa kali berapa, 12 itu berapa kali berapa, 20 itu berapa kali berapa ya. Jadi kita ini tetap di atas ini akan jadi 1. Jadi ini 1 kali 2, 1, ini berarti 2 kali 3. Ini 1, ini berarti 3 kali 4, ini juga 1, 20 itu berarti 4 kali 5, titik-titik, jadi 10.100, 10.100 berarti 100 kali 101 ya. Oke, setelah ini kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan atau bentuk pengurangan ya. Jadi 1/1 × 2 ini bisa kita ubah, kita jabarkan jadi 1/1 dikurang 1/2. 1/1 ini, 2 × 3 ini bisa jadi 1/2 dikurang 1/3. Nah, sedangkan yang 1/3 × 4 akan jadi 1/3 dikurang 1/4. Dengan cara yang sama ini akan jadi 1/4. 4 ini salah ya. 4 kurang 1/5. Lanjut terus titik-titik sampai berarti 1/100. 1/100 dikurang 1/101. Nah, kalau kita perhatikan ini min setengah tambah setengah habis. Min sepertiga, sepertiga habis. Ini juga habis, habis. Sampai terakhir ini habis. Berarti sisanya berarti 1/1 dikurang yang paling belakang 1/101. Nah, supaya bisa dikurangkan berarti kita harus samakan penyebut. Jadi kita samakan penyebut, berawalnya adalah 101. Maka ini akan jadi 101 dikurang 1. Kalau dihitung adalah 100/101. Jadi nilai dari 1/2 tambah 1/6 tambah 1/12 tambah 1/20 tambah titik-titik tambah 1/10.100 adalah 100/101. Nah, cara inilah yang disebut dengan prinsip teleskoping. Ya, jika ada soal yang ditanya berhubungan dengan prinsip teleskoping ataupun kurang jelas, dapat kalian komen di bagian komentar, share ke kawannya, dan jangan lupa subscribe ya. Bye-bye, thank you.